Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bamus Sore TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di Kabar Bamus Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya dan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan 2 hari di Sydney, Australia, dan 1 hari di Port Moresby, Papua Nugini. Australia dan Papua Nugini adalah tetangga dekat kita dan sahabat baik kita serta mitra strategis Indonesia di Pasifik. Kunjungan ini bernilai sangat strategis bagi Indonesia karena nanti di Australia saya akan melakukan rangkaian annual leaders meeting 2023 dengan Perdana Menteri Anthony Albanese. Terakhir pertemuan annual leaders meeting adalah di Juni 22 di Bogor. Saya juga akan bertemu dengan Gubernur Jenderal dan para CEO di Australia yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia. Sejumlah agenda prioritas yang akan dibahas di Australia adalah utamanya investasi, perdagangan, karena ada kenaikan perdagangan dan investasi yang cukup drastis dari Australia, kemudian di bidang kesehatan dan transisi energi serta peningkatan SDM. Dan pada tanggal 5 Juli saya akan melanjutkan perjalanan ke Port Moresby di Papua Nugini. Ini adalah kunjungan balasan memenuhi undangan Perdana Menteri James Marape. Selain dengan Perdana Menteri Marape, saya juga akan bertemu dengan Gubernur Jenderal dan menghadiri forum bisnis pertama Indonesia Papua Nugini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan insya Allah nanti saya akan kembali ke tanah air tanggal 6 Juli ke Papua, ke Jayapura untuk mengikuti Papua Street Festival tanggal 7 Juli yang akan datang. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saat ini kan pilot Susi Air masih disandra ya Pak ya, dan waktu negosiasi sudah selesai gitu Pak. Nah mungkin sikap pemerintah terkait waktu negosiasi yang sudah selesai ini seperti apa Pak, karena ancamannya akan dibunuh ya Pak ya? Kita akan terus berusaha bernegosiasi. Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana tetapi tidak bisa saya buka di sini. Pak, izin Pak, terkait komentar Pak SBY soal cawe-cawe, Pak SBY khawatir akan ada abuse of power dan menggunakan fasilitas negara dalam memenangkan kandidat tertentu. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU. Pemerintah memberikan dukungan baik dari sisi keamanan maupun membantu nanti dalam distribusi logistik. Dan yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan, netralitas dari TNI, Polri, PNS kita betul-betul, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga, harus tetap, agar tetap netral. Jadi enggak usah ada kekhawatiran mengenai itu. Satu lagi Pak. Ini Pak soal Menpora Pak. Menpora dipanggil oleh Kejagung. Katanya mau klarifikasi soal namanya terseret.
semua proses hukum. Kalau yang di apa dipanggil baik dari KPK, baik dari kejaksaan ya, hormati proses hukum itu. Datang dan berikan penjelasan, berikan klarifikasi. Ya. Terima kasih, Pak. Demikianlah kabar Bamus sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bamus sore berikutnya. Saya Mila Hajar Khotimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.